Anjay. AFK ini. Lagi upacara AFK ini. Ya, udah mati satu. Ya apa tuh? Ada yang kena. Balik lagi sama gue Bang Udin. Oke, kali ini gue bakal reaction video yang dimana ini adalah masih berbau-bau 17-an ya. Jadi ini adalah penaikan upacara, apa sih? Upacara kenaikan bendera di 17 Agustus versi PUBG. Karena gue lagi nyari yang versi Free Fire, belum ada. Jadi kalian kalau misalkan udah nemuin yang versi Free Fire, versi Free Fire, kalian bisa langsung aja tag ke gue. Nanti kita bakal coba reaction yang versi Free Fire. Dan ini juga kebetulan punya Minang Kocak. Ya kan, gue mau lihat versi dia. Karena dia kalau udah bikin video kocak-kocak guys ya. Upacara pengibaran bendera ke 75 versi PUBG ya. Coba kita langsung aja kita, let's go. Upacara bendera peringatan lompat-lompat kemerdekaan gitu. Republik Indonesia, Senin 17 Agustus 2020. Niat banget sih. Segera dimulai. Gerak-gerak. Pemimpin upacara menyiapkan barisan. Asik. Siap. Oh, si Wahyu Hidayat. Gerak. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Jalan ke depan nih. Asik. Oh, ini inspekturnya. Anjir, pakai baju polisi dong. Anjay. Ini keren banget ya, ada sekolahnya lagi. Dan kepada inspektur upacara. Selengen awal kepada inspektur upacara. Hormat. Gerak. Yang hormat, kenapa lompat? Ya, laporan ya. Pemimpin upacara kepada inspektur upacara bahwa upacara siap dimulai. Asik. Lapor upacara 17 Agustus 2020 siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Ada yang tepar. Tolong osis, ada yang tepar. Ada yang pingsan. Ada yang berantem. Saka merah putih diiringi lagu Indonesia. Ada yang berantem si anjing, iseng banget tuh dia. Kalau kalian mau lihat yang versi aslinya ada di description ya linknya ya. Widih. Awas miring gitu. Anjir, bendera dari mana ya? Bendera siap. Kepada bendera merah putih, hormat. Gerak. Anjay. Terus hormat guys. Keren sih. Anjrit, keren. Gak ada emot, hormat apa ya, PUBG? Keren sih, Minang Kocak, GG sih. Lu harus buat yang Free Fire-nya Minang Kocak. Jadi ke bawah gitu ya. Dua. Keren cuk semua. Wah, ini gak ditegakin dulu apa? Pegel nih. Apa yang tegaknya? Tegak, gerak. Ya, iklan. Kita sedang diisi. Tapi kita tidak boleh.
Oke, masuk lagi ke videonya. Oke. Keren. Mengheningkan cipta. Oh, mengheningkan cipta, siap. Gue udah bodo amat sih ini kalau copyright, yang penting nih keren banget, kalian harus tonton guys. Ada di deskripsi linknya ya. Bagi player PUBG. Anjir, keren. Oh, pada pakai masker juga ya. Iya. Keren sih. Kangen banget anjir masa-masa yang kayak gini cuy, upacara. Padahal dulu paling males ya. Tapi ketika udah seiring berjalan waktu kayak mau gitu sekali-sekali upacara. Tapi karena kondisinya lagi kayak gini juga, akhirnya upacara-upacara dari perumahan-perumahan atau di tempat gue itu kayak gak ditiadakan dulu ya. Terus biasanya tuh kayak yang jadi petugas-petugas itu kan dari bapak-bapak gitu. Kadang bapak gua lucu. Aturan ada pandusnya ya. Tapi ini udah keren banget sih. Ada ini biasanya lagu keba, lagu biasa lagu tambahannya Agustusan kalau bisa 17 Agustus. Ada yang jongkok. Ini berantem mulu. Oleh inspektur. Berantem mulu. Pancasila. Oh ya Pancasila. Ada UUD enggak ya? Kalau ada UUD lama juga. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Gimana ketua peletonnya? Empat. Gerak yang ngapain sih dia? Emot-emot. Hikmat kebijaksanaan. Keren sih, keren dalam juga, permusyawaratan perwakilan. Tapi lo harus buat yang Free Fire sih, fix. Gak mau gue PUBG, lo harus buat Free Fire yang kenaikan juga, kenaikan bendera. Indonesia. Amanat Inspektur Upacara pasukan diistirahatkan. Asik. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Jongkok. Yang saya hormati jongkok. Semua peserta upacara. Yang saya hormati. Enak banget istirahatnya jongkok. Game-game sebelah Garena Indonesia. Game burik tapi tetap bagus, game-nya nomor 1 di Indonesia. Game Mobile Legend ya, semua game COD. Terima kasih semuanya, tetap terus semarakkan dunia game-game dengan hal-hal yang positif. Anjir. Pokoknya semarakkan aja semuanya. Mau dibilang enggak ada pintu, game mulung, game apa enggak apa-apa, itu cuma candaan aja. Ya boleh kita main game tapi ingat waktu juga ya. Enggak usah membela game itu seperti membela agama, seperti membela keluarga. Game itu hanya sebuah permainan hiburan, enggak ada apa-apa peran ya. Main game itu sekedarnya aja, enggak usah terlalu habis waktu ya. Pendidikan itu nomor 1, pendidikan tetap nomor 1. Game itu hanya sekedar hiburan-hiburan aja. Ya itu pesan-pesan dari semua abang PUBG untuk adik-adik Free Fire semua ya. Itu adik-adik Free Fire juga ada pesan buat anak-anak PUBG. Jangan terlalu ada ngangguk-ngangguk PUBG gitu kan. Sesekali main juga lah Free Fire seperti itu ya. Solidaritas sesama gamers gitu. Ada yang nunduk-nunduk. Ingat. Jadi kita, oh iya. Suka ada gitu enggak sih yang upacara kayak mempunyai kayak sosok itu kayak mau dilihat, oh dia ngerti ya, biar aku ya, itu saja pidato saya hari ini ya, mudah-mudahan nggak ada manfaatnya seperti itu. Udah itu aja, terima kasih. Gila nih inspektur idaman anjir, amanatnya dikit. Siap. Gerak.
Ditampol. Masih istirahat di tempat yang pojok. Laporan pemimpin upacara kepada inspektur upacara bahwa upacara itu semua sumpah yang pagi yang sebelah kiri semua itu gue bangun. Upacara telah selesai dilaksanakan, laporan selesai, bubarkan, bubarkan. Anjir, inspektur keluar. Penghormatan peserta upacara kepada inspektur. Itu jongkok mulu, woi. Kepada inspektur upacara, hormat. Greg. Dijongkok mulu. Okay. AFK ini. Lagi upacara AFK ini. Ya udah mati satu. Apa tuh? Ada yang kena. Woi, repay teman dulu, woi. Kena ke, woi. Kena ke, woi. Repay dulu, woi. Ada yang kena. Ada yang pingsan pula. Ada yang pingsan. Inspektur upacara meninggalkan lapangan upacara. Barisan dibubarkan. Asik. Tanpa penghormatan. Bubar! Jalan! Oh nggak ada nyanyi tambahan ya? Setahu gue ada nyanyi tambahan. Tapi keren sih, keren. Ingat kita ini Indonesia, betul. Dalam dada kita ada merah putih, anjay. Negara kita yang patah bela bukan gap. Betul. Aku cinta Indonesia. Gila keren banget cuy. Kalian harus cek aja langsung, ada di deskripsi linknya. Kalian like videonya dan kalian juga jangan lupa juga subscribe Minang Kocak ya kan. Karena kita tuh sebenarnya kalau ceng-cengan itu benar-benar buat bercandaan aja. Jadi kalian tuh ambil positifnya aja. Jadi ambilnya itu sebagai hiburan aja, jangan sebagai kayak benar-benar kita tuh musuhan banget. Terus sebenarnya kalau semua konten kreator itu cuma buat konten dia aja. Jadi kita cuma meluruskan untuk hiburan aja gitu, bukan bener-bener kita benci sama gamenya. Jadi bagi kalian juga jangan sampai kedoktrin sama kreator-kreator yang bener-bener dia itu emang mau banget ngebenci gamenya. Tapi kalian harus coba telaah lagi kalau kita tuh semua kayak gitu cuma bercandaan doang biar lebih erat. Maksudnya kalau kita ceng-cengan gitu kan, lu punya teman gak sih? Teman saking lu deketnya pasti lu sering ceng-cengan kan? Nah itu kayak mempererat tali persaudaraan kita biar makin seru gitu kalau temenan gitu, nggak cuman kayak ya sebatas yang kayak lu kenal gua kenal lu, enggak. Kalau udah di batas yang ceng-cengan itu berarti tuh udah erat banget boy, ya nggak sih? Ya itu lu bisa lu korelasikan, korelasikan gak bener, pokoknya lu samain kayak pertemanan lu pada umumnya. Soalnya kalau kayak cuman sama-sama kenal doang tapi kayak nggak ada pembahasan atau nggak ada ceng-cengan tuh nggak kental, nggak solid gitu. Bukan nggak solid, bukan teman kental gitu. Dan ya kayak gitu aja videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kalian juga bisa tag ke gue kalau ada yang versi Free Fire ya. Nanti kita bakal reaction selanjutnya. Oke, okay? Dan mungkin itu dulu video dari gue. Mau dipantun diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.